dia. Wow, Hello Kitty di mana-mana. Pokoknya buat fans Hello Kitty bakal puas liatnya. Mulai dari dinding, jendela, sampai lantai, semuanya muka kucing lucu ini. Semua dekor Hello Kitty ini ada di kereta cepat terbaru di Jepang. Kereta akan mulai membawa penumpang dari sekitaran Osaka ke Fukuoka sejak 30 Juni ini. Selain desain yang lucu, penumpang juga akan dikasih informasi seputar acara budaya yang sedang happening. 1号車は期間限定で 西日本の各地域をご紹介する場となっております。 2号車に関しましては、 可愛いルームと名付けておりまして、例えば新幹線の座席のヘッドカバーですとか、あと床にキティちゃんがたくさんおりますので、皆さんにハローキティと一緒に旅しているような気分を味わっていただけると思います。Gak ada batasan umur untuk penumpang, semua boleh merasakan kereta ini. Termasuk anak-anak ini yang udah gak sabar nungguin jalan-jalan bareng Hello Kitty untuk pertama kalinya. Iya, Kitty jangan noritai. My melody dake noritai. Iya, Kitty jangan noritai kero. Hello Kitty ini emang udah jadi industri kayak sejak 44 tahun lalu loh. Terutama di Jepang, pecinta kucing lucu ini gak kenal umur. Bahkan di butiknya di Osaka, segala macam aksesori ada di sini.